Bandara Husein Sastra Negara ngereunkeun saheulaan layanan penerbangan komersial dimimiti tanggal 25 April 2020 tepi ka tanggal 1 Juni 2020. Eta ketak teh disorang pikeun ngarojong kawijakan pamarentah ngeunaan pamahing mudik dina mangsa pandemi COVID-19. Minangka lajuning laku tina pituduh pemerintah pusat Angkasa Pura II Bandara Husein Sastra Negara Bandung bikin saeulaanan ngeureunkeun layanan penerbangan niaga anu mawa panumpang timimiti tanggal 25 April 2020 tapi ka tanggal 1 Juni 2020. Eta ketak teh dilakonan luyu karena peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 ngenaan pengendalian transportasi salila usum mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dina raraga nyinglar sumebarna COVID-19. PLT Eksekutif General Manager Bandara Husein Sastra Negara Bandung Iwan Winaya Mahdar nembrakeun Menteri Perhubungan masih mereka sempetan ka operator pikeun ngalaksanakeun kewajiban patali kana pangladen publik dina tanggal 24 April 2020. Kukituna Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih muka sakumaha mistina. Iwan ngembohan timimiti tanggal 25 April 2020 secara resmi Bandara Husein Sastra Negara tenyiagakeun pangladen penerbangan niaga anu mawa panumpang. Dengan siaran pers pada hari ini masih memberikan kesempatan kepada operator untuk melaksanakan kewajiban terkait dengan pelayanan pada hari ini. Sehingga pada hari ini khususnya Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih operasional normal, baik berangkat maupun datang. Dan kemudian sesuai dengan PM 25 tahun 2020 serta komunikasi maupun koordinasi dengan regulator terkait bahwa mulai besok positif bahwa kita tidak lagi melayani penerbangan niaga yang berpenumpang, tapi ada ketentuan khusus apa yang kita layani dalam PM 25 tahun 2020. Jadi kami nyatakan bahwa bandara tidak tutup, bandara tidak close, tapi tetap operasi hanya melayani khusus sesuai dengan aturan dalam PM 25 tahun 2020. Senajan kitu pihakna nandeskeun yen Bandara Husein Sastra Negara Bandung moal tutup tur bakal buka pikeun layanan kargo atau penerbangan anu patali kana logistik. Yuana Kurniawan, Bandung TV.